Oke guys, kali ini kita kedatangan jurang baru lagi. Ini packingnya rapi banget ya. Tabungnya juga agak berat nih. Gak tahu deh ini berapa kena dimensi ya. Jelas kita coba cek dulu. Mana? Oke. Oke. Kita keluarin dulu. Oke. Kosong lah. Iya kosong, nggak ada apa-apa. Cek dulu karetnya. Ini gempuh mah? Ma? Ya. Gempuh? Cuy, itu berangkang itu nggak terasa tuh, bau lah. Dapat bonus popper Daido. Mantap ya. Oke, ini saya sudah beberapa kali dikasih bonus ya. Bonusnya popper juga semua. Jadi di sini ya bisa juga meringguknya gede banget. Ini dia. Nah, jadi ini adalah penampakan Cepung 32 nih. Ya, sarungnya bagus ya. Jadi dia nggak dijadiin satu, dia beda-beda tempat ya, si sarungnya. Nah, untuk penampakan top sectionnya, ini ring pertama, ring kedua, ini ring ketiga, ring keempat, dan ring kelima, ini ring keenamnya, ini ring ketujuh, ring keempat, dan ini ring kesembilan. Atapnya juga, atasnya hollow dia. Nih. Ini ring kesembilan, dan kita langsung cek bagian butt joint-nya. Nah. Ini ring ke-10 nya ya.
kaki dua deh. Dari si guys, solusi mancing asik. Dia blanknya hollow juga nih guys. Banyak blank ulir. Nah sini ada speknya lagi ya, sama kayak yang tertulis di sarung tadi. 8-17 LB, ulirnya 10-30 gram. Ini ada lambang logo negara Indonesia kita tercinta, Fuji Rilsen ya. Ini mantap sih, bawahnya juga pakai gimbal ya. Dan ini keras banget ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. Sekian dulu review singkat saya mengenai si Capung 832 ini dan beserta bonusnya. Mantap.